Selamat sore Pak. Ini kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh relawan Pandiku Raun ini? Ini adalah kegiatan tali asi untuk membantu masyarakat Kabupaten Samosir, khususnya di Kecamatan Simanindo, dalam hal pembagian sembako karena dampak COVID-19. Hari ini berapa kakak penerima? Untuk hari ini kita melaksanakan di dua desa, dan Desa Unjur dan Desa Martoba. Desa Unjur telah menerima 300 karung. Untuk berapa kakak? Itu kita memberikan per pemilih. Iya. Per person. Kalau kakaknya kita tidak data kakaknya, cuman per pemiliknya didata. Dan ini udah lama berlangsung, mulai dari bulan 1 kemarin. Baru desa apa lagi? Baru Desa Martoba. Dan Desa Martoba kita sudah bagi juga berkisar 250 karung. Untuk sekitar Kecamatan Simanindo sudah ada berapa desa yang didatangi? Untuk Kecamatan Simanindo kita telah melakukan di 5 desa. 5 desa. Desa satu kelurahan. Apa tanggapan masyarakat terkait pembagian ini selama melakukan itu? Mereka sangat antusias dan mereka sangat berterima kasih kepada Pandiku Raun, yang mana mereka tetap mengalami sependeritaan dengan masyarakat, sehingga mereka rela untuk membantu bagi masyarakat yang kena dampak, dan mereka juga mendukung perubahan di Kabupaten Samosir ini. Kemarin ke Kecamatan Penan Rungu, ke Silimalumbu juga ya Pak? Iya, dan juga kita juga memberikan tali asi juga ke Desa Simalumbu, karena memang kami dari tim Kecamatan Simanindo cuman lebih dekat dari letak geografisnya dengan Simalumbu, makanya kami bergerak ke Simalumbu. Habis Desa Martoba nanti kita akan melanjutkan ke Tomo Induk ya, untuk besok. Saya dengar satu rumah tangga bukan satu sak beras ya, tapi tergantung orang dewasanya ya. Iya, betul. Umur berapa minimal dia dapat satu beras? Satu minimal dia berumur 17 tahun dapat satu kantong beras. Sembako ini dari Pandiku, apa perasaannya mendapatkan bantuan ini? Perasaannya senang, semoga Pandiku bisa menjadi bupati Samosir ini dan Samosir menjadi maju. Nah, kalau orang itu gimana perasaannya tuh? Bisa senang lah dapat bantuan ini kan. Iya. Ini bisa kira-kira membantu untuk berapa hari ke depannya itu? Sekitar satu minggu. Satu minggu ya? Nah, terus ini sudah dapat bantuan nih. Mau bilang apa ini sama Pandiku? Terima kasih Pak Pandiku. Mudah-mudahan dengannya Pandiku bangkit nanti, mudah-mudahan ya bisa membangkitkan Samosir ini. Dan dengan bantuan begini kan, jadi masyarakat menjadi senang sama si Pandiku. Mudah-mudahan Pandiku menang, semoga Samosir ini menjadi sukses, maju. Pandiku, mantap.